Yang pasti kami sudah melakukan upaya dan sudah diajukan dari hari Senin kemarin. Persyaratan-persyaratan yang kemarin hakim minta sudah kami penuhi. Jadi kemarin pada saat sidang terakhir yang kemarin ya, bukan minggu ini ya, minggu kemarin, kami dan jaksa dipanggil di hadapan majelis hakim, masih dalam sidang terbuka untuk umum, dipertanyakan kepada pihak kami oleh majelis hakim bahwa apakah pihak kuasa hukum tetap mengajukan proses penangguhan. Kami katakan, ya betul yang mulia. Oke, kalau seperti itu tolong dibuatkan surat jaminan daripada keluarganya. Karena kemarin kita belum melampirkan surat jaminan keluarga. Jaminan baru dari kuasa hukum dan adik. Tapi dimintakan adalah orang tuanya. Oleh karena itu, hari Senin kemarin kami sudah sampaikan dan prosedurnya itu sudah diserahkan kepada pengadilan. Mudah-mudahan insya Allah besok 1-2 hari ini kita mendapatkan jawaban dan kepastian. Mudah-mudahan niat baik hakim untuk membantu kami dalam hal ini memberikan penangguhan bisa dikabulkan, dan apa yang menjadi persyaratan yang hakim mintakan sudah kita berikan, dan bahkan kita sudah komunikasi dengan pihak jaksa bahwa ketika memang proses penangguhan ini disetujui, jaksa akan membantu kita untuk menjemput Vicky untuk keluar daripada rutan. Oleh karena itu sekali lagi mohon doanya daripada masyarakat, mohon doanya dari teman-teman media, dan tentunya bagi para suami-suami yang menunggu bagaimana kepastian hukum ini, mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik buat kita semua. Hari ini keluarnya? Enggak, karena prosesnya kebetulan dari pihak administrasi ini sudah tutup tadi jam 1, sedangkan kita jam 1 belum selesai sidang, gitu loh. Nah, proses. Nah, karena memang kendala teknis saja secara administrasi di PTSP, di bagian admin daripada pengadilan, karena tutup itu kan setengah hari saja. Sedangkan kita tadi jam 1 lebih baru selesai sidang, makanya nggak keburu. Dan insya Allah keyakinan kami, lihat baik kami, dan mudah-mudahan hakim ada nurani untuk membantu kita, dan itu sudah ditentukan oleh hakim untuk kita memenuhi persyaratan-persyaratan yang dimintakan. Sekali lagi mohon doa restunya. Untuk keluarga siapa bang yang ibu Nelly, ibunya Vicky, maminya Vicky yang menjadi pihak penjamin. Karena kemarin kan si baby kenapa ya, akhirnya nggak bisa, kalau si baby akhirnya orang tuanya, yaitu ibu Nelly dengan kuasa hukumnya, dengan saya yang menjamin kan. Insya Allah mudah-mudahan. Alasan penangguhan kenapa? Hah? Alasan penangguhan bang. Alasannya? Oh ya, secara normatif jelas bahwa kami menjamin bahwa klien kami tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan alat bukti, bahkan alat bukti sudah diuji di pengadilan, dan yang terpenting adalah tulang punggung keluarga. Tentunya selama ini sidang terhambatlah penghasilan daripada Vicky, karena apalagi bicara pandemik semua secara ekonomi turun. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan adanya kebijakan hakim untuk melakukan ini akan membantu Vicky untuk bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Dan hakim melihat juga selama persidangan klien kami kooperatif, dan kami pun sebagai kuasa hukum mengikuti proses persidangan ini tidak dengan mengada-ada, tapi semua berbicara pada koridor yang tepat, yang benar. Kira-kira seperti itu. Kapan bang, kira-kira? Besok atau? Insya Allah besok. Insya Allah kita besok akan. Besok atau bebas bang? Insya Allah kita akan tunggu kabar besok ya. Mudah-mudahan ada kabar yang menggembirakan untuk semua pihak. Mungkin dari pihak? Insya Allah kami optimis, karena dari pihak hakim sendiri pada saat persidangan pun sudah mengarahkan untuk segera dibuatkan suratnya, segera permohonannya dibuat, dan kami sudah memenuhi seluruh permintaan-permintaan untuk secara prosedural perhatian sudah dilakukan. Panggilan sidang perkara perdata gugatan.